Ricky Dayandani, atau yang dikenal dengan Miten Netral, adalah gitaris asal Indonesia yang lahir pada 27 September 1971. Miten bersama dua rekan lainnya, Bagus dan Bimo, membentuk grup musik Rooster pada tahun 1991. Dan setahun kemudian mengubah nama menjadi Netral pada 11 November 1992. Selama 3 tahun, akhirnya Netral merilis album Walah pada tahun 1995. Dan menjadi jalan pertama Netral menuju kesuksesan di kancah musik Indonesia. Keberhasilan di album pertama membuat Miten dan kawan-kawan menggarap album kedua dan berhasil dirilis pada tahun 1996 dengan judul Tidak Enak. Meski musik yang disumbangkan Tidak Enak, tetapi tanggapan pasar tidak seperti nama albumnya. Pada awal Januari 1998, grup musik ini kembali merilis album ketiga berjudul Album Minggu Ini, yang kembali menuai kesuksesan seperti di dua album Netral sebelumnya. Pada 26 Juli 1998, menjadi perubahan formasi di tubuh Netral. Kehadiran Eno sebagai drummer terbaru mengganti posisi Bimo yang telah keluar pada Juli 1998. Dan pada tahun yang sama, Miten dan kawan-kawan merilis album keempat berjudul Paten. Namun sayangnya pada Desember 1999, Miten memilih keluar karena ingin melanjutkan studi musiknya di Amerika Serikat. Selain memperdalam ilmu musiknya di Amerika Serikat, Miten juga pernah ikutan audisi menjadi gitaris Limp Bizkit untuk menggantikan Wes Borland yang cabut dari band. Setelah beberapa tahun menetap di negeri dengan julukan Paman Sam demi melanjutkan studi musiknya, Miten memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mengajak Bagus dan Bimo untuk tetap bersatu dengan membentuk grup musik bernama Brutal Band. Di Brutal Band, Miten, Bagus, dan Bimo merilis satu buah album bernama Semau Gue. Pada tahun 2012, kabar duka datang, di mana sang gitaris Miten Netral mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Meditera Jakarta karena radang paru-paru akut dan kanker. Sebagai gitaris dari band besar, Miten banyak dikenang oleh para musisi di eranya. Seperti di awal karir band Plastik masuk ke dunia rekaman pada tahun 1995, ada peran Miten dalam meluluskan langkah Plastik untuk rekaman di album pertama.